Hai, Assalamualaikum. So hari ni saya nak buat roti jala dengan serawa durian menggunakan Eco Brown tepung beras Perang. So apa yang saya ada dekat sini, saya ada beras Perang. So saya masukkan beras Perang ni, tapi sebelum masukkan saya kena tapis dahulu. So kita tapis dahulu sebelum masukkan. Masuk je semua tepung beras Perang. So apa keunikan tepung beras Perang ni adalah tepung ni mengandungi 100% beras Perang dan juga red rice, black rice. Bukan itu sahaja, malah tepung beras Perang ini juga bebas daripada gluten free dan dia bebas daripada kolesterol. Ini bagus untuk orang yang ada diabetes, orang yang ada sakit kan. Jadi ini dia tepung gandum, saya masukkan tepung gandum, 2 cup tepung gandum. Okey. Masukkan tepung gandum. Alright. Sama juga ditapis ya, ditapis tepung gandum ni. Gandum saya tapis. Kenapa saya tapis? Saya tak nak nanti bila kita masak dia keluar dia punya ketul-ketulan. Alright. Seterusnya saya ada santan. Saya akan gaulkan santan saya di dalam ni. Yes, gaulkan 1 cup santan. Alright. Dan juga bersama dengan telur. Saya masukkan telur, 2 biji telur. Terus kita kacau. So pastikan anda kacau dengan rata supaya kesemua aduan itu telah pun masuk sekali. Kan? Pastikan pan anda betul-betul panas. Right? Ini dia roti jala yang telah pun kita adunan roti jala tadi. Kita masukkan dekat dalam ni dan dah, ada orang suka buat bulat-bulat ini. Okey. Tunggu sampai dia masak. Dan macam mana nak tahu dia masak? Bila nampak dia dah tukar jadi bubble-bubble tu, kiranya dah masak lah tu. And then kita tunggu lapisan dia supaya dia ada sikit crispy kat bawah tu dan senang untuk kita angkat. Okay, ini adalah cara yang kedua. Kalau tadi buat bulat, ini buat langsir 4 segi. Ha, tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi. Alright, sementara membuat roti jala tadi, kita akan prepare barang-barang nak buat serawa durian. So, barang dia sangat mudah saja. Apa yang kita perlu ada, kita ada durian. Ni ha durian. Okay, first step is masuk je durian. Serawa durian ni senang je. Kita masukkan semua benda, semua barang. Okay, first masukkan durian. Masukkan daun pandan. Lepas tu kita ada ni santan. Masukkan santan. Okay, masukkan santan sekali. Lepas itu kita akan kacau. Kacau je dia sampai santan tu panas. Inilah serawa durian. Paling senang sekali. Bila bulan-bulan puasa ni, teringat makanan tradisi kan. Alright, so bila dah pun panas, nampak macam nak tahu panas ke tak, nampak santan tu bila nak bergerak, masukkan ini dia, gula pasir. Gula pasir ni satu cawan. Jangan letak banyak-banyak kat, nanti kena kecil manis. Masuk pita. Lepas tu bila dah masukkan gula, larutkan gula tu. Masukkan pula air. Lepas masukkan air, kita biarkan dia menggelegak sampai dia pekat sikit seketika. Tujuan kita masukkan air adalah untuk kita bagi serawa tu lebih banyak kuah dia kan? So kita tinggalkan dia seketika selama lebih kurang dalam 10 minit. Biarkan api yang sangat slow supaya lemak tersebut, santan tersebut tidak pecah. Okay, tak pecah minyak. Bila dah pun panas kan, dah tahu santan tu dah masak. Lepas tu kita ambil lah secubit garam ni. Hari ni saya menggunakan garam laut sikit eh. Garam laut, garam bukit. Nampak? Lepas tu saya masuk. Tujuan kita letak garam adalah untuk bagi rasa dekat dalam santan tu, biar lemak tu pecah kan. Okay, dah pun siap.
Inilah dia, ha, roti jala yang menggunakan tepung beras perang. So, saya lipat sini, lipat sini. So, kita balut dia. Alright. Last step, kita hidangkan bersama dengan serawa roti jala. Selamat menjamu selera, selamat berbuka puasa.